Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke jumpa kembali dalam materi uh, workshop atau pelatihan penggunaan Discord dan untuk media pembelajaran. Oke uh, setelah kita berhasil install dan sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi ya berupa role ya apa yang bisa dilakukan ya itu selanjutnya adalah kita bisa membuat channel ya membuat channel ya atau biasanya kita membuat kategori dulu ya kategorinya dulu kita buat ya kategori itu ada di sini ya di atas ya, ya kita buat aja dulu kategorinya misalnya kita mau uh, tadi ya kelas 01 PGA misalnya gini nah ini kita bisa tentukan untuk kategori ini termasuk kategori yang sifatnya publik atau yang private nah kalau kalau dia yang publik berarti dia bisa di Akses oleh seluruh role ya Jadi role everyone itu bisa mengakses kelas ini Tapi kalau mau dianggap itu sebagai private Maka kita harus cek tentang ini Ya kita next saja Kemudian kita buat dia itu sebagai role-nya itu siswa Jadi siswa yang di kelas 01 PGA itu hanya bisa masuk ke dalam Kategori kelas 01 PGA ini Kita save aja atau save kategori Nah maka dia akan ada di sini ya Ini double ya Oke kita cek dulu ini kita pastikan di ya, ini yang tadi ya. Oke sudah, ini role sudah. Nanti kalau ada user tinggal masuk ke sini. Nanti role tinggal masukin ya. Jadi misalnya nanti muncul di sini usernya siapa, tinggal klik roles dia masuk di sini. Siswa PGN ini kan masih kosong ya bapak ibu ya. Kalau ada yang online nanti kita klik kemudian masukin dia sebagai ini misalnya siswa gitu. Nah, nanti setiap dia login dia akan bisa melihat ini ya nah, tapi kalau yang dia tidak uh, sebagai setnya tidak sebagai siswa ya maka dia tidak bisa melihat kelas 01 PGA ini ya nah selanjutnya adalah kita akan buat uh, channelnya ya create channel kita bisa di sini atau lewat sini boleh ya anda kan sini aja lebih cepat nah ini juga kita bisa pindahin ke atas nih ini kan voice ya Wes di bawah aja, ini yang teks aja dulu di duluin. Oke, kita naikin dia ke atas. Nah, kita tinggal buat create channel. Nah, halnya juga sama, channel ini kita mau buat aja sama aja ya, PG eh, 01A misalnya seperti ini ya. Kita kasih aja kelas PG 01A gitu create channel. Nah, ini juga tadi, sorry, lupa ya. Kita set dia sebagai private juga permissionnya. Kita kasih aja permissionnya private otomatis. Kalau dia nginduk di atasnya ini private, maka bawahnya juga akan ikut private ya, otomatis. Nah, ini kalau ada informasinya, ini mengenai apa sih nih topiknya, channelnya ya, kita bisa jelaskan. Misalnya, ini adalah uh, channel pembelajaran kelas PG01 A misalnya gini nah ini membernya nih kita unlimited ya Bapak Ibu jadi kita bisa nih kalau apa eh sorry ini slow mode ya ini untuk apa interval uh, treatnya per menitnya berapa lama waktu yang dibutuhkan ya kemudian aktifnya nah ini permissionnya kita save dulu ya karena ini ada perubahan Nah, permissionnya kita tentukan di sini. Dia kan tadi udah ya, private channel, kemudian rule-nya juga udah kita set. Udah sih, sebenarnya. Nah, invite nanti kita tinggal uh, bisa membuat invite sendiri. Oke, okay. nah, kalau menginvite tadi, kalau kita menginvite yang ada di sini, invite people, maka itu dia menginvite uh, siswa ke dalam server kita. Ya, tetapi kalau kita menginvite dia per kategori atau per channel itu juga bisa jadi misalnya ini misalnya channel untuk PG01A nih nah, ini kita copy aja kemudian kita kasih ke siswa yang hanya di kelas PG01A gitu nanti pada masuk ya nanti jangan lupa dia suruh ngerubah nicknamenya nah, yang ngerubahnya ada di sini nanti kalau dia login udah masuk setiap siswa nanti bisa di change nickname kemudian ngerubah misalnya seperti kita buat formatnya misalnya PG01A Kemudian namanya misalnya Aji Setiawan, misalnya gitu. Save. Nah, sehingga dia nanti berubah seperti ini ya. Jadi ketahuan nih. Jadi setiap siapa ada anggota baru, nanti akan formatnya sama semua seperti ini. Ya, seperti itu. Ini untuk pengaturan rule dan kelasnya. Untuk masing-masing. Nanti kalau ada lagi misalnya PG A, PG B misalnya. Kita bisa copy aja Bapak Ibu nih. Kita copy aja bisa di, apa namanya, oh ya ininya, sorry untuk ininya channel yang kita bisa hmm, cloning. Jadi misalnya atau misalnya ini kategorinya kita bisa umumkan dulu ya, generalkan dulu aja misalnya kelas 1 misalnya. Gini aja. Nah, ini kita umumkan aja, nah, generalkan aja dulu yang kategorinya. Baru di channelnya kita spesifikan, misalnya di PG01A, misalnya kita buat lagi cloning untuk PG01B gitu ya. Uh, mana dia? Oh, solis, pencetnya ganti ya. Harusnya yang ini, jangan yang edit channel tadi. Edit channel nah, ini, kita yang clone channel, PGB, create channel. klon channel harusnya ya kok nggak mau ya coba yang C ini sepertinya karena belum ada usernya jadi dia nggak mau ya kalau lihat di sini sebenarnya dia berubah sih ini nanti bisa dicoba aja ya bapak ibu intinya dia bisa melakukan proses cloning ya supaya kita nggak bisa nggak perlu ngatur apa namanya eh uh, rule-rulenya lagi ya untuk setiap masing-masing tadi gitu kita ubah aja lagi ke A ya save missionnya ini yang A nah tapi syaratnya kalau kita sudah buat banyak channel di sini misalkan nanti bentuknya kita buat channel baru lagi misalnya ini dia permissionnya oke namanya PG 01 B kelas ini ya Nah ini kita harus rule nya harus dibuat lagi Bapak Ibu Jadi kita buat lagi satu rule lagi yang namanya siswa Tapi satu PGB Supaya dia nggak apa namanya ya Nggak Nggak salah Nggak salah kelas gitu masuknya Gitu ya Kita skip aja ininya Nah ini Nah itu kan jadi banyak Oh tadi saya belum refresh ya Jadi dia double seperti ini Oke kita hapus aja deh Ini terlalu banyak Oke Jadi intinya seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi, cloningnya jangan lupa di-refresh karena saya ini lupa, saya pakai yang browser, jadi harus di-refresh dulu supaya nggak salah, nggak, nggak update ya. Nah, ini, ini kita bisa naikin juga ke atas, nah gitu ya. Intinya seperti itu, nah Bapak Ibu harus buat rule-nya ya, rule-nya di mana tadi di server setting ada rule, kemudian di sini, nah ini kita tambahin, nah sayangnya di sini kita nggak bisa duplikat ya ini kita bisanya hanya mengop, apa namanya, membuat yang baru lagi. Kita buat aja sini. new role namanya misalnya siswa 01 PGB misalnya. Warnanya kita biru misalnya, gitu ya. Nah, ininya kita samain aja aturannya tadi ya. Kemudian permissionnya juga kita samain aja. Invite-nya nggak boleh, yang nickname boleh. Monset boleh, ini public juga nggak boleh, private juga nggak boleh, threadnya embed link boleh, atas link boleh, ini boleh semua ya, mention boleh, ini juga nggak boleh, history boleh, kemudian slash comment, ya ini kalau nggak diperlukan nggak usah, onek ke voice boleh nggak, kalau boleh iya, kalau nggak boleh ya kita hilangin aja, jadi hanya teks saja pesannya, kalau udah kita save aja, nah, ini yang B. Nah, sehingga nanti di dalam halaman B-nya ini rule-nya kita harus permission-nya ini harus kita ganti nih dari PGA kita ke rule-nya ganti ke PGB berarti kan karena kita udah beli apa udah buat ya nah, PGB seperti itu jadi nanti semuanya seperti itu dan untuk yang everyone juga harus kita atur ya Bapak Ibu jadi kalau misalnya kita mau buat kelas apa namanya halaman halaman yang dimana user itu nggak boleh ngedit ya, atau nggak boleh memberikan masukan ya sebagai halaman pengumuman misalnya Nah itu kita buat channel sendiri Misalnya di kelas 1 Kita buat aja ya satu channel baru misalnya Pengumuman misalnya Nah ini statusnya kita mau private boleh Mau nggak boleh Misalnya pun mau private juga ya nggak jadi masalah Nanti rule nya semua kelas misalnya boleh atau mau everyone juga boleh jadi nggak boleh nggak usah kita apa namanya nggak usah kita hmm, berikan dia private saya refresh dulu nih kan ini double ya kita hapus satu nah ini kita atau kita hilangin aja ya kita jadikan dia uh, everyone aja atau public kemudian nah di sini kita save nih kemudian di permissionnya admin permission ini kita bisa kan dia pastikan kita everyone ya everyone itu berarti public nah ini kita view channelnya pastikan dia oke okay, bisa melihat nih kalau ini kita defaultnya nih nggak bisa ya atau tanda tangannya netral nggak bisa ngapa-ngapain ya tapi kita untuk memastikan kita pastikan aja dia nggak bisa ya nah dia hanya bisa melihat aja kan di sini nah, jadi dia hanya melihat saja itu di sini yang atas view channel aja kemudian ini semuanya kita hilangkan aja nah, apa aksesnya paling nanti dia bisa melihat historinya aja ya bisa historical yang lama-lama bisa dilihat oke okay. ini speednya juga hilangin aja kemudian kita save nice nah, enggak si siapa namanya Hmm, orang yang punya statusnya sebagai everyone, dia hanya bisa melihat pengumuman ini, tapi nggak bisa diklik ya, atau nggak bisa dimasukkan. Ini kebetulan saya sebagai rule administrator, jadi bisa. Tapi kalau orang lain yang masuk ke sini, maka dia harus uh, hanya bisa membaca aja di pengumuman tadi, channel pengumuman ya. Oke, nah itu aja dulu, mungkin ya. Nanti kita akan praktekkan saja di... Silakan Bapak Ibu coba-coba nanti. Jika ada pertanyaan, bisa uh, tanyakan dalam Discord saya atau uh, via YouTube ya. Channel yang saya sudah lampirkan nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.